luar biasa. Tim nasional Indonesia U20 baru saja mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Asia U20. Setelah bermain imbang 1-1 lawan Yaman, hasil ini cukup untuk jadi juara grup. Prestasi ini menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Perjalanan menuju Piala Asia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras, semangat juang, dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Di bawah arahan Coach Indra Safri, tim ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi dan mental bertanding. Dalam babak kualifikasi, Garuda Muda tampil memukau dengan permainan yang penuh determinasi. Gol-gol indah dan pertahanan solid menjadi kunci keberhasilan mereka menaklukkan lawan-lawan tangguh. Tak hanya tim, dukungan luar biasa dari supporter setia menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas U20. Dimanapun mereka bermain, supporter selalu hadir memberikan semangat tak kenal lelah. Coach Shin Tae-yong juga terlihat hadir di stadion untuk memberikan semangat. Dengan lolosnya ke Piala Asia U20, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Tantangan besar menanti, namun semangat Garuda Muda siap membuktikan diri di kancah internasional. Ayo terus dukung timnas U20 kita di Piala Asia. Bersama kita bisa, bersama kita kuat. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.